Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam nusantara. Sesuai dengan janji saya akan membuatkan tutorial video pembuatan liquid yang video kemarin ya. Nah, ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat liquid tersebut untuk penjernih air. Saksikan dan tonton terus biar tidak gagal paham. Nah, inilah sahabat Cendi bahan-bahan yang saya butuhkan. Yang pertama HCl, hidroklorit acid, sekitar 50 ml. Yang kedua ini NaOH, soda api, natrium peroksid. Nah, ini aluminiumnya. Ya, pakai logam aluminium. Pemberian soda api nanti dalam jumlah air 1 liter cukup 4-5 sendok makan ya. Ini air 1 liter kurang lebihnya. Saya buat 1 liter. Dan untuk aluminium saya gunakan kurang lebih beratnya 50 gram ya ini ya. Nanti kalau kurang bisa kita tambahkan. Yang penting nanti dalam prosesnya aluminium larut ya. Oke sahabat Cendi, langsung aja kita racik atau kita buat formula liquidnya. Yang pertama saya masukkan NaOH atau soda api 4-5 sendok makan dalam jumlah 1 liter air. 1, dua, tiga, empat, lima, cukup 5 sendok ya, saya pakai. Kita taliin lagi biar tidak terkontaminasi udara ya, biasanya bisa menjadi cair ya. Kita tutup rapat lagi. Kita aduk-aduk biar larut. Ini reaksi menimbulkan panas ya. NaOH ketemu air menjadi larutan KOH ya, panas. Terus kita masukkan HCl perlahan-lahan karena ada reaksi nanti dengan HCl ya. 50 ml HCl yang saya gunakan. Kita aduk-aduk lagi biar tercampur rata. Kita sediakan air karena nanti reaksi perendaman logam aluminium akan semakin panas ya ini reaksinya. Nah, biar tidak leleh ini wadah yang kita pakai. Pertama, saya masukkan dulu 1 logam aluminium. Nah, lihat sahabat Cendi sudah mulai bereaksi. Aluminium larut.
kita tutup saja ya, biar asapnya tidak kemana-mana. Dan kita tunggu sampai reaksi selesai atau sudah berhenti ya. Kayaknya sudah selesai proses. Coba kita lihat. Nah, masih ada sedikit-sedikit proses yang amonium ya, mengeluarkan gelembung ini. Saya rasa sudah cukup, walaupun aluminium logamnya tidak habis. Nanti kita ambil airnya, kita filter. Sudah selesai proses filterisasi. Nah, ini endapan aluminiumnya ya. Nanti bisa kita gunakan juga ini karena aluminium oxide itu namanya. Nanti kita cuci dengan air panas. Nanti terus kita keringkan atau kita jemur. Itu namanya aluminium oxide atau serbu aluminium powder atau aluminium dust ya, bahasa kerennya. Nah, ini liquid yang kemarin saya buat sudah mulai ada pengendapan jadi natrium ya, sedikit. Nah, ini untuk pembuktian ya, tadi dari video awal saya ngambil sampel air kali ya. Nah, ini airnya nanti coba akan saya jernihkan atau saya kasih liquid yang kita buat tadi. Apakah benar bekerja? Kita ambil kira-kira 1 mili liquidnya, kita tetes-tetesin saja. Terus kita aduk-aduk sebentar.
baru kita diamkan beberapa menit. Kita lihat dan kita tunggu apakah pengotor air ini sudah bisa turun. Nah, lihat sahabat Cendi, baru beberapa menit, nah pengotor udah pada turun, dia mengendap nih di bawah, berwarna coklat ya. Nanti berapa menit kemudian, air ini bisa menjadi bening ya, atau jernih, menandakan liquid yang kita buat ini sudah cukup berhasil ya. Ini saya namakan PAC ya, polialuminium klorid. Nah, ini liquidnya yang tadi kita buat. Nah, ini yang kemarin-kemarin yang sudah menjadi natrium dan saya tambahkan air. Lebih bagus yang sudah menjadi natrium ya, lalu ditambahkan air, ini akan lebih efektif. Dan bahannya juga bisa kering, tidak cair ya. Tapi sesuai dengan judul, namanya liquid itu berupa cair ya. Ya, ini cairannya liquid. Oke, sobat Cendi, terima kasih banyak telah menonton video dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.